Nah, sekarang lagi mau dicoba-coba ini ya. Mau mengutus Pak Erick Thohir untuk coba-coba menawarkan diri tukar posisi, tukar guling. Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia menjadi Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Alasannya semalam ketika saya bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan, ini udah solusi terbaik karena Piala Dunia U17 tidak ada Israel. Loh, kata siapa? Ini kan kualifikasi Piala Dunia U17, Israel masih main. Israel ini sekarang timnya sedang bagus-bagusnya usia muda. Di kualifikasi Piala Eropa sekarang yang sedang dimainkan, Israel itu runner-up dan lolos ke putaran final Piala Eropa U17 yang akan digelar pada Mei mendatang. Nah, bisa jadi Israel lolos lagi. Kalau Israel lolos lagi, kemudian nanti penolakan lagi. Tidak digelar-gelar jadi kejuaraan Piala Dunia ini. Nah, kalau ditukar dengan Peru, itu tidak semudah itu, Ferguson. Ini Piala Dunia, bukan Tarkam. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh bangsa kita, oleh para politisi kita. Sekarang pilihan cuma tinggal dua. Gitu. Kita menerima apa yang sudah menjadi garanti, government garanti yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan FIFA, atau kita tidak jadi menggelar Piala Dunia.